Selamat pagi pemirsa, sejumlah informasi ekonomi bisnis terbaru telah kami siapkan pagi ini dalam Zona Bisnis. Saya Leonard Samosir dan inilah Zona Bisnis selengkapnya. Pemirsa, Luhut Binsar Panjaitan mendapatkan dua jabatan di pemerintahan Prabowo Gibran. Setelah dilantik sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Panjaitan diangkat sebagai Penasehat Khusus Presiden Urusan Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan. Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing? Bersedia. Apabila demikian, Luhut Binsar Panjaitan kembali dilantik di Istana Kepresidenan bersama 6 orang penasehat khusus presiden lain untuk urusan yang berbeda. Kemarin 21 Oktober, Luhut dilantik Presiden Prabowo sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Dengan begitu, Luhut mengisi dua posisi strategis di pemerintahan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.